Oke, buat teman-teman, di sini saya mau coba akan hide ya. Hide-nya bukan hide biasa tapi very hide gitu kan. Artinya di sheet ini nanti di workbook ini maksudnya tidak terlihat bahwa dia apa sheet ini ada gitu kan. Nah, ini saya contohnya punya dua sheet, yang sheet 2 ini adalah kosong, yang sheet hide ini nanti saya akan very hide gitu kan. Nah, oke, saya akan IOTF 11 gitu kan, IOTF 11 ya. Lalu di sini saya pilih sheet hide, lalu ya di sini di propertiesnya saya pilih visible-nya itu yang ini dua ya, sheet very high. Oke, kalau udah close saja. Nah, lalu di sini sudah tidak terlihat ya. Nah, kita klik kanan. Nah, ini tidak ada yang ke unhide gitu kan ya. Jadi ini very high tidak terlihat. Oke, semoga bermanfaat. Ini tugasnya untuk privacy atau kebijakan yang tidak bisa ditampilkan namun penting ada di sana.